Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi kita mau tengok kondisi terkini Tewati. Kita mau kasih makan, kasih minum, terus kita mau lihatlah kondisi, cek kesehatannya juga di sana. Karena doain teman-teman, dikit lagi Tewati mau kita bawa ke tempat yang lebih layak, yaitu dinas sosial atau mungkin nanti ke tempat yang lain lah. Tapi yang pasti kita lebih condong ke dinas sosial gitu loh. Karena kita juga udah urus surat-suratnya. Ini udah ada dari kepolisian. Dari kepolisian udah ada. Terus dari RT RW juga udah ada. Dari kelurahan juga udah ada. Nah, jadi tinggal kita step satu lagi ke kecamatan. Tadi kita barusan ke kecamatan. Kita lagi ngurus ke kecamatan dulu, ini udah dapet nih, tinggal step terakhir ke kecamatan untuk bisa tembus ke dinas sosial. Sekarang lagi nunggu. Pulang balik ya? Coba. Terima kasih ya Pak. Iya. Besok baru kita urus lagi. Yang penting surat menyuratnya sudah siap semua, baru kita bawa Tewati ke dinas sosial. Mudah-mudahan sebelum kita bawa ke dinas sosial ada keluarga yang mengenali Tewati, biar Tewati bisa berkumpul lagi sama keluarganya, biar bisa quality time lagi sama keluarganya. Karena pengakuannya Tewati ini, dia sudah berada di rumah ini 2 tahun, kata warga sekitar ada 2 tahun lebih, jadi ya sekitar 2 tahun hampir 3 tahun lah, karena tidak layaklah tinggal di sini. Terima kasih doanya teman-teman, semoga Tewati ini bisa berkumpul dengan keluarganya lah gitu. Tapi tetap surat menyurat tetap berjalan supaya Tewati lebih layak lagi dan lebih nyaman lagi tinggalnya gitu. Kebetulan Tewati ini ada di bawah. Tuh, ada di bawah tuh. Nah, ada di bawah, kita mau tanya dulu ke sana. Tewati lagi ngapain di bawah? Biasanya kita selalu naik ke atas tuh. Ya udah, yuk kita langsung aja tanya Tewati yuk. Ini ditaruh di mana ya? Kita sini aja deh, langsung aja. Assalamualaikum, Teteh Wati, lagi apa? Lagi main sama siapa? Uwa. Uwanya mana? Gue kesana tadi. Wow, Uwa apa? Kesana Wahoriah. Wahoriah? Iya. Oh. Tadi suruh beli nasi, gak ada uangnya. Suruh beli nasi, gak ada uangnya? Iya. Ya aku bawa nasi buat kamu. Takut ya, lo gak bawa nasi. Tapi yang beliin bukan Uwa. Bukan. Saya yang beliin. Oh, iya. Siapa yang beliin? Kakak. Kakak siapa namanya? Kakak Rifan. Wah, salah. Kakak Irfan. Kakak Irfan. Iya. Oh, Mas Irfan disebut namanya. Berarti masih kenal sama Mas Irfan. Mas Irfan sekarang lagi di Palembang. Oh, di Palembang. Kerja ya? Iya, kayaknya kerja atau ke rumah orang tuanya kalau enggak salah. Iya. Tuh, Mas Irfan tanya di sini. Mas Irfan kapan pulang gitu? Kapan pulangnya? Cuma besok. Suka sama Mas Irfan? Suka sih. Suka. Emang ya. Ganteng ya Mas Irfan ya? Enggak, jelek juga. Ini aku bawa nasi. Tadi aku habis dari kecamatan. Oh gitu. Habis dari kecamatan buat ngurus Tewati. Oh gitu. Tewati mau pindah enggak dari sini? Enggak sih, habis pulang ke sana enggak bisa, katanya ditekan. Pulang ke mana? Ke desa. Ke desa? Iya. Desa mana? Desa Cipanas. Cipanas di mana tuh? Tahu, daerah Sukabumi gitu. Oh, Sukabumi. Iya. Nah, nanti Tewati, ini udah saya urus nih surat-suratnya nih. Oh, betul. Nih, surat-suratnya udah saya urus. Nih, tuh. Pokoknya surat-surat Tewati udah saya urus. Jatuh. Jatuh. Tuh. Nih, surat-surat Tewati sudah kita urus. Nanti biar Tewati bisa pindah ya. Iya. Dari sini ya. Iya. Biar Tewati lebih nyaman. Mau pindah enggak? Mau sih. Mau ya? Iya. Ya udah, nanti ke tempat pindah ke tempat yang baru ya. Iya. Oke, ya udah. Ini lagi ngapain di bawah? Lagi main. Ya itu ibu-ibu ke sana pada makan di situ. Saya bilang tuh kok enggak ke sini. Tuh. Ini selalu lagi bilang ibu-ibu uwa-uwa yang enggak tahu sama. Itu sofanya di mobil. Tuh, sofelnya. Iya. Pakai putih aja. Di sini banyak banget nyamuk, teman-teman.
Tewati enggak itu? Enggak kenyamukan? Enggak, abis mandi tadi. Mandinya di mana? Di Somang sana. Oh, Somang. Boleh lihat enggak tempat mandinya? Katanya cuman di belakang situ kayaknya. Ada nenek-nenek yang suka nemenin. Ada nenek-nenek yang suka nemenin? Nangis, katanya banyak, tadi. Cuman banyak? Tiduan, ya. Banyak yang suka nemenin? Di mana nenek-neneknya? Tidur di sini, semalam tidur di Ramayana gitu. Ramayana? Oh, iya. Di mana? Mana ada mall ini? Iya kali, kan di mall. Mau boleh lihat ini gak tempat mandinya Tewati? Boleh, cuman gak apa-apa kami mandi di situ. Yuk coba yuk, kita mau kamar mandi gak? Mau lihat tempat mandi gak? Yuk. Takut yuk kita ke kamar mandinya lewat mana? Mana? Lewat sini aja apa-apa? Lewat sini aja deh. Lewat mana? Sini. Lewat mana? Sini lebih. Sini aja. Tewati. Tewati, sini dulu. Sini. Coba kita mau lihat tempat mandinya Tewati. Pengakuannya Tewati itu habis mandi katanya. Assalamualaikum. Permisi, saya kita enggak ganggu. Yuk. Permisi, kita enggak ganggu. Setengah badan aja ya. Permisi. Tewati mandinya pakai sabun enggak? Pakai. Pakai. Bacaan? Bacaan ah. Lihat mana? Apanya? Sendal yang kemarin dikasih mana? Ini tempat apa? Tempat tidur ini. Assalamualaikum. Sama siapa? Sama Tete. Bawa sini boleh ya yang tadi. Lihat mana? Ini sarung Tewati nih. Ini sarung Tewati. Iya, tadi mau pakai celana habis kedatangan tamu. Kedatangan tamu? Iya. Siapa? Bang Rijal. Bang Rijal. Siapa itu? Tak tahu, habis dari konter katanya saya beli nasi sampai sini aja. Wah. Datangan tamu katanya, enggak tahu Bang Rijal. Permisi, kita enggak ganggu. Coba aku mau lihat somangnya deh, lihat ininya. Somang. Iya. Enggak enak tapi. Ih, enggak apa-apa. Pakai pagar. Apa-apa. Ayo. Pakai pagar ini apa tuh yang kayak gini? Iya, enggak apa-apa, yuk. Enggak apa-apa. Kita mau coba lihat Tewati mandinya di mana gitu, biar enggak penasaran. Yuk, coba yuk. Enggak apa-apa, enggak pakai celana. Hah? Pakai celana dulu. Ya udah pakai atuh. Heeh, ya. Pakai. Enggak apa-apa, itu aja pakai dulu. Pakai celananya. Ntar kena hak cipta. Iya. Kiranya kan enggak enak. Ini baru deh ngasihnya. Baru ya? Enggak, habis beli kemarin. Beli di mana? Di Hero, iya. Wih, mana Hero? Lihat mana teh? Kita ke Somang. Hah? Tadi dulu deh. Tadi katanya di sana, sekarang kita dia ke sana. Bingung nih gitu. Mau kemana teteh? Teteh. Assalamualaikum. Mau kemana? Nah, ini saya kalau di sini selalu deg-degser, nggak tahu kenapa. Selalu deg-degan deh kalau kesini tuh. Deg-degan di sini ada siapa aja sih teh? Nggak ada siapa-siapa. Nggak siapa-siapa ya? Oh, teteh doang sendiri ya? Iya. Ya udah. Mau ke atas nih. Iya. Emang ada somang di atas? Enggak ada, cuma di situ doang. Ya udah yuk, somang dulu yuk. Somang dulu, somangnya di mana? Ini somangnya. Nah, ayo coba yuk. Permisi, assalamualaikum. Oh, mandinya situ. Iya. Oh, Tewati mandinya di sini. Mandinya di sini Tewati. Berapa kali sehari mandinya? Dua kali sehari. Dua kali sehari? Ya. Sekarang udah mandi? Udah. Oh. Tewati aku mau nanya, ya. Ini dicukur siapa rambutnya? Sama Tante Yosi. Tante Yosi siapa tuh? Kan, tante dari ini, kakak iparnya siapa namanya? Mandodi. Nggak tahu saya, gak mungkin tahu. Teman-teman tahu lah. Ya? Iya. Rambutnya ini pulang semua. Rambutnya pulang semua? Ya. Siapa yang pulang? Permisi, Assalamualaikum. Nah, kita udah sampai di sini lagi. Itu kayaknya sampahnya ada yang bakar ya? Kemarin enggak? Iya. Tewati yang bakar. Iya. Ini kok ada lautan ya? Oh, dia BAB di sini. Assalamualaikum. Oh, Tewati, kupen di sini teman-teman lihat. Lihat, kupen di situ.
Assalamualaikum. Nah, ini ke waktu ini kemarin BKW di sini. Berarti memang ini cepat-cepat harus cepat dievakuasi. Kita tinggal satu step lagi, kecamatan baru ke dinas sosial. Semoga ada keluarganya yang nonton, langsung aja di bawah komennya. Jadi alamatnya kirim ke bidan 301, jadi biar kita cepat bisa pulangin ke keluarganya, karena nggak layak banget pup di sini, semuanya di sini, makan di sini, semuanya di sini. Maaf ya teman-teman, kita nggak kuat, kayak nggak kuat. Maaf, karena ini banyak banget di sini, hitungnya kuning-kuning banyak banget. Ini udah pakai masker 2 tapi masih kecium. Allah Akbar. Sumpah. Sangat memprihatinkan. Pokoknya keluarganya deh, saya yang berulang berkali-kali keluarganya. Kalau nonton video ini, langsung hubungi kita dan kita bisa cepat kembalikan keluarganya. Dan teman-teman yang nonton video ini, mohon di-share sebanyak-banyaknya agar video ini bisa diketahui oleh keluarganya. Mistis banget ya, asli. Bunga-bunga apa itu, Bu? Saya nggak tahu deh. Sumpah. Ada barang-barang aneh semuanya. Tadi katanya ada nenek-nenek juga di sini. Ada, mungkin di situ kemarin pada di rumah. Di mana? Di sini. Ya Allah, merinding. Di mana? Di mana? Di sini. Hah? Di sini? Iya. Di mana tempatnya? Kalau ada yang... Di sini ada orang gede, nggak hitam gitu. Banyak. Oh, coba aku mau tunjukin dong gimana. Aku tiket puasa, saya mau.